Ya oke, kita lagi nungguin Rico karena katanya Rico mau bawa sesuatu, karya seni. Iya lagi... prakarya mas, kayak anak-anak, berarti kayak zaman anak-anak. Kita suka prakarya mas, dari barang-barang bekas atau apa, mungkin dia mau ngelakuin itu sekarang. Dari tadi makanya aku tungguin. Ya, karena dia memang lagi mau bikin prakarya, baru belajar prakarya sama anak. Punya ada sisa limbah plastik ya? Itu saya lagi gambar sesuatu hasil karya dari plastik. Kebalik. Tahu dari mana kebalik? Gambar apa aja nggak tahu kok. Emang gambar apa? Tanya ini. Ini mau ngapain? Ini saya lagi mau bikin prakarya dengan menggunakan kayak limbah daur plastik ini dari kayak botol apa plastik. Terus intinya? Ditempel-tempel jadi mahakarya. Coba tanya, kalau habis minum, botol kemasan plastik itu dikemanain? Sampah plastik. Ah. Iya. Sampah plastik iya, yang ada di rumah gua. Ah. Kan gua sumbangin lu. Ah, tawa lagi. Eh bagus dong, artinya suka menyumbang. Ya bukan begitu, kalau daripada dibuang, kalaupun dibuang ada pemulung ngambil. Nah. Itu mau diolah, biasanya yang diambil cuman botolnya, tapi kayak labelnya itu gak kepake. Iya. Tuh. Dibuang daripada ngotorin. Kasih saya nih, saya lagi belajar melukis dengan menggunakan seperti ini nih. Masa sih? Ya, saya lagi belajar, kalau mau lihat, saya punya teman. Saya lagi belajar sama sahabat saya lagi tentang kayak membuat seperti ini, Kak sih. Ya. Nih, saya teman lu bagus ya. Ada teman saya video lihat membuat video ini. Coba buka. Kita lihat dulu, ayo. Ya. Siapa bilang limbah plastik tidak bisa bermanfaat? Di tangan seorang pemuda asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, limbah plastik disulap menjadi barang bernilai ekonomis dan nilai jual tinggi. Lir Prawono, pemuda asal Desa Gumelar, Kecamatan Banyumas ini sangat kreatif. Limbah label minuman kemasan dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan berbentuk lukisan. Media lukisan plastik ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal, karena bahan label minuman kemasan yang Lir gunakan didapatnya dari tumpukan botol plastik bekas milik orang tuanya yang bekerja sebagai pengumpul plastik. Pekerjaan yang digeluti Lir Pranowo pun mendapat dukungan dari orang tuanya. Mereka tidak menyangka jika pekerjaan ini dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Anda tertarik? Lir akan mengajarkan bagaimana proses pembuatan lukisan plastik ini di hitam putih. Keren kan? Wah, tiba-tiba sudah ada yang bagus. Tuh. Wow. Ini yang ngajarin saya, Mas. Ini sulap Mas Eri tadi. Ini yang ngajarin lu. Bukan ini. Ini hasil karya yang ngerjain ini yang ngajarin saya. Panggil temen lu kan. Nah, namanya susah. Lir Pranowo. Lir pakai R, Lir. Lir. Panggil Lir Prawono. Prawono. Lir Prawono. Lir. Wes. Tuh. Wah, Mas Dedi itu. Apa kabar, Bro? Iya. Halo Mas, apa kabar? Ya, thank you. Baik, Mas. Kasih tahu lo ngasih apa buat Mas Dedi? Sini madepnya. Nah, ada gambar saya. Oh. Keren. Dari plastik ya. Mirip ya? Keren loh. Tuh. Inilah rasanya ketika wajah Anda dibuat dari sampah ya. Iya. Benar. Ya, benar kan? Benar. Benar. Bermanfaat. Iya benar, saya ngomong benar kan. Bener. Ketika wajah Anda dibuat dari sampah ini benar. Kenapa sampahnya kayaknya dari hati? Wajah gua dibuat dari sampah. Ya. Iya, sabar. Yang penting kelakuannya enggak kayak sampah, Mas. Ya betul, betul, betul. Tapi bagus. Bagus. Ya, bagus. Ini nih. Ini kamu yang ngajarin. Lagi diajarin. Kamu yang ngajarin. Bagus enggak? Ya kan? Bagus. Kurang apa? Cuma kurang rapi. Bagus, cuma kurang rapi. Kurang rapi, Mas. Berarti enggak bagus. Ya tapi kan ada usaha tuh, lagi emang kurang lengket. Ini tadi nih yang itu. Tuh. Oke, kita duduk dulu. Coba kita duduk dulu. Kita mau bicara tentang ini aja mendingan. Wis. Udah berapa lama ngelukis ini? Jadi usaha kan ini ya? Iya, baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Iya. Oh, satu lukisan kayak misalnya gambar wajah gini. Berapa duit dijualnya? Tergantung sih mas. Tergantung wajahnya ya? Tergantung tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan, benar berarti tergantung wajahnya kan? Iya sama. Iya dong. Kalau yang kayak gini biasanya 250 ribu. 250 ribu? Iya, satu wajah. Satu wajah 250 ribu? Iya. Oh. Oke. Okay. Tapi kan gedenya segini? Iya bisa lebih besar lagi. Bisa lebih tergantung mahal. Orderan sih mas. Tergantung orderan? Iya. Dan ini beneran dari limbah plastik? Iya. Limbah plastik, kantong kresek sama label botol kemasan. Kantong kresek sama label botol label kemasan. Kalau oke, dapat ini dari mana? Dapat ini dari sekitar rumah sih. Kebetulan kan bapak saya itu suka nyari barang rongsok. Kan suka dapat botol bekas itu. Oh, tapi kan artinya warnanya harus disusun dengan baik dan sempurna kan? Iya, itu susahnya.
buat lukisan ini harus mikir warnanya juga sih. Kalau misalnya kuningnya ada di mana aja jadinya beda kan, iya, karena ini kan shadow-nya, cahayanya dan sebagainya harus dipikirkan kan. Iya betul. Dan nggak mudah kan dapetin warna-warna seperti ini. Ini kayak yang hitam gini, ini beneran atau diwarnain hitam? Beneran itu kantong kresek. Ini kantong kresek? Iya. Oh, cuman kalau kantong kresek warnanya terbatas ya? Iya. Ini kan pilih anu kemasan label botol karena banyak coraknya. Karena banyak coraknya? Iya. Oh. Siapa yang ngajarin? Otodidak sih, Mas. Otodidak? Iya. Hebat. Otodidak, Mas. Gak lihat di YouTube atau belajar sama siapa enggak ya? Di YouTube kayaknya enggak ada. Oh, enggak ada caranya sih. Enggak ada caranya. Iya. Tapi pasti ngelihat siapa dulu yang buat gitu, ada? Ada sih kayaknya. Ada lah ya, iya. Terus tuh dapat ide buat gitu ya. Berapa lama bikin satu muka gua gini? Kalau yang gini... Ini termasuk gampang apa susah? Gampang sih, Mas. 6 jam. Hah? 6 jam. 6 jam. Kenapa gampang? Karena gak ada rambutnya kan. Gak ada rambutnya. Loh bener kan, dia tinggal lurus doang. Kalau ada rambut ribet. Berarti kalau yang susah kayak limbat dong. Nah, bener. Bewokan. Ini 6 jam? Iya. Tapi kalau yang buat orderan biasanya 1 mingguan. Hah? Wah, kok bisa? Kan harus, karena orderan, karena dibayar kan harus rapi ya? Rapi gitu. Oh ini asal-asalan? Berarti lu buat muka gua asal-asalan dong. Ya gak juga, Mas. Fanny, ini limbah plastik. Coba terangkan ke masyarakat kita kenapa kita harus peduli dengan limbah plastik. Karena itu penting sekali. Kemarin saya ke Bali, di hotel sedotan sudah diganti pakai kertas. Bali tuh very nice banget. Pakai kertas, jadi tidak ada limbah plastik yang dikotori. Cuma nempel aja di bibir tuh kertas semua. Oh gitu. Jadi kalau di Bali tuh udah nggak ada plastik-plastik, kita ke minimarket semua belanjanya kita harus beli kantong di sana, harganya ada 10.000, 30.000 tergantung. Ya. Jadi kalau enggak beli ya kita harus tenteng sendiri. Ini ada salah satu penyelesaian tentang limbah plastik. Abis ini kita mau belajar. Ya. Bagaimana cara membuat yang asal-asalan ini. Tapi tetap bagus. Tapi tetap bagus. Iya. Ngajarin kita ya. Iya bisa. Pengen di rumah juga bisa tahu. Oke, strike satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.